Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, atau saudara sekalian yang sedang mencari cara untuk mengedit ya, atau cara agar Google Site bisa diakses oleh orang lain atau bahkan oleh semua orang yang ada di internet, itu mudah sekali. Caranya silakan Bapak Ibu buka Google Site yang sedang dibuat atau sudah dibuat sebelumnya, dan setelah itu kita tinggal klik icon bagikan dengan orang lain. Nah, apabila tampilannya seperti ini, kita klik ganti. Nah, untuk bagian draft biarkan saja tetap dibatasi, karena ini kalau kita buat siapa saja memiliki link, maka orang lain akan bisa mengedit Google Site yang kita miliki, dan itu tentunya tidak boleh ya, kalau kita situsnya hanya ingin kita yang mengeditnya. Nah, kalau ingin public atau bisa dibuka oleh orang lain namun tanpa bisa mengedit, kita tinggal mengatur situs kita yang ada di Google Site itu menjadi public. Ya, jadi seperti ini. Jadi beginilah pengaturannya. Draft dibatasi, situs yang dipublikasikan publik. Jadi seperti itu ya. Kemudian klik selesai. Dan kita sekarang sudah bisa membagikan link dari situs yang kita miliki kepada orang lain. Saya akan coba membukanya ya, dengan tab penyamaran. Nah, dan ini tampilannya. Jadi apabila orang lain mempunyai link kita ya, link Google Site kita, maka mereka juga bisa membuka. Dan ini tampilannya. Jadi seperti itu caranya. Terima kasih sudah menonton. Bantu saya dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya apabila Bapak Ibu atau saudara sekalian merasa channel ini memberikan manfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.